ada apa? Sepertinya dia ini sedang sakit. Siapa kau dan apa yang terjadi padamu? Namaku adalah Bulbul. Sungai di daerahku telah berubah warna dan aku tidak tahu kenapa tiba-tiba air kami menjadi berwarna biru dan kuning seperti itu. Kakek, kalian pulang saja. Bulbul, sekarang kita akan melihat kimia apa yang dicampur di sungai itu. Hah? Lihat, dari sini kimia itu dilepaskan. Sepertinya ada pipa di bawah sana. Pasti ada pabrik di dekat sini. Sekarang biar aku periksa dulu dari mana pipa itu berasal. Kalian tetap di sini ya. Baju selam! Baju selam diaktifkan. Baju robot! Baju robot diaktifkan. Sepertinya pabrik ini membuat gas. Halo, eksperimen gasku sudah selesai. Lihat pengaruh dari gas ini. Dan sekarang dengan gas ini, aku bisa menguasai dunia. Berhenti! Siapa kau? Teman kebaikan, musuh dari kejahatan. Namaku Fir. Fir anak robot. Oh, sekarang giliranmu. Tangkap anak itu. Bawa dia kemari. Lihat, pabrik itu ada di bawah tanah. Ayo cepat. Siapa kalian, itu? Kalian, bagaimana kalian bisa masuk? Aku sudah bilang jangan pergi. Ada pintu rahasia di sana. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangkap anak kecil. Semuanya, cepat pergi dari sini. Emily. Hei, kau mau kemana? Emily! Anak robot, bersiaplah melawan robot pabrik ini. Fir, anak robot. Sinar laser
tidak akan bisa menghancurkan robot pabrikku. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan robot pabrik. Fir, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak. Tidak. Daga Solian, gas rahasiamu akan meledak. Jadi aku pergi dulu ya. Dadah, sampai jumpa. Oh, tidak. Terima kasih, Fir. Kabar apa yang kau bawa, Timbaktun? Bos, aku selalu punya kabar, bos. Setiap hari Fir selalu mengalahkan penjahat. Dan hari ini, dia mengalahkan geng besar dan menghancurkan pabrik gas mereka. Fir tidak terkalahkan, bos. Sungguh, dia hebat sekali. Dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, bos. Dia benar, bos. Miau. Diam, kalian berdua. Fir pasti bisa dikalahkan. Dia pikir dia tidak bisa dikalahkan setelah mengalahkan penjahat kecil saja. Begitu, lihat apa yang akan aku lakukan sekarang. Sekarang tembakanku pasti kena sasaran. Lihatlah. Imli, ayo kita sembunyi. Kalau Banti melihat kita, dia pasti memaksa kita bermain dengannya. Baiklah, ayo kita sembunyi. Kita sembunyi di sana. Ayo cepat, jangan sampai dia datang. Apa yang kau lakukan? Kau menumpahkan semua barang-barangku. Kenapa ini selalu terjadi padaku? Pak Cada itu tidak pernah bisa berjalan dengan hati-hati ya. Dia selalu melakukan hal yang aneh. Ini dia, robot yang paling menarik dan paling berharga, Timbaktun. Maggie! Sekarang, robotku ini akan pergi dan membawa robotnya, Dr. Prem Sahai, ke hadapanku. Aku memang jenius. Genius, super duper genius, bos. Tentu saja, Mona. Aku genius. Iya, dia benar, bos. Dia benar. Yang kau katakan itu benar, Timbaktun. Robotku, pergilah. Tunjukkan kekuatanmu sekarang pada dunia.
Apa itu? Tidak, tidak, bukan itu. Kau harus membawa robot lain kemari. Bukan yang itu. Timbaktun, kau harus membantunya. Saat kau menemukan robotnya Dr. Prem Sahai, yang harus kau lakukan adalah nyalakan kekuatan magnetnya. Kau mengerti? Pergilah! Baiklah, bos. Aku akan melakukannya. Fir, ada pekan raya di desaku sekarang. Sangat besar dan bagus. Tapi kali ini kami tidak bisa melihatnya. Kenapa? Kenapa tidak? Karena tidak bisa pergi ke sana. Relnya sudah selesai, tapi keretanya belum bekerja. Karena hujan dan longsor, jalan menuju ke sana diblokir. Jadi aku tidak bisa pergi ke desaku untuk melihatnya. Itu tidak masalah. Aku akan membuat mobil yang bisa menggunakan rel kereta. Kita semua akan pergi ke pekan raya itu. Oke? Benarkah? Iya, Imli. Hei, apa yang sedang kau buat? Sedang apa di situ? Kakek, Fir sedang membuat mobil yang bisa melaju di rel kereta. Dengarkan, aku ingatkan kalau anak-anak harus menjauhi rel kereta, ya. Jangan membuat mobil sembarangan yang berjalan di atas rel kereta. Kereta bisa datang dari depan atau belakang. Dia bisa datang tanpa kita ketahui dan akan mengakibatkan kecelakaan. Kakek, aku tahu anak-anak harus menghindari rel kereta, tapi aku kan robot. Iya, tapi tetap hati-hati. Jangan gunakan kekuatanmu di hadapan orang lain. Hah? Baiklah. Fir, ada kabar baik. Aku tidak menyangka kereta ke desaku sudah beroperasi. Dan aku akan menaiki kereta itu dengan ibu dan ayahku. Tidak apa-apa, Imli. Pergilah dengan orang tuamu. Kita akan naik mobil ini lain kali. Bagaimana? Baiklah. Terima kasih, Fir. Lihat. Hancurkan itu. Bagus. Bagus sekali, Maggie. Sekarang rem kereta itu sudah rusak dan masinisnya sudah kita buat pingsan. Sekarang akan ada kabar kereta itu menuju jembatan yang hancur. Saat robotnya Dr. Prem Sahai mendengar kabar ini, dia akan datang dan jatuh dalam jebakan kita. Berita terbaru. Kereta pertama menuju Rajpur sedang dalam bahaya. Jembatan yang akan dilewati kereta itu telah hancur dan kereta tidak bisa berhenti. Sampai sekarang, belum ada kabar tentang masinis kereta api tersebut. Masih dilakukan pencarian oleh tim SAR. Oh tidak! Imli naik kereta itu! Nyalakan sistem. Selamat datang. Tentu saja kau akan datang. Hanya kau robotnya Dr. Prem Sahai. Biar aku perkenalkan robotku, Maggie, si magnet. Tunggu! Remnya ada di sini tapi tidak bekerja sama sekali. Sepertinya ada yang merusaknya. Apa yang terjadi? Di mana, Fir? Oh tidak!
Kau selalu dikalahkan Timbaktun, dasar payah. Kau memang orang yang tidak berguna. Bos, apa kesalahanku? Robot Maggie buatanmu bahkan tidak bisa melawan Fear selama 2 menit. Dan dia langsung lari. Diam, Timbaktun! Dan jangan cuma berdiri saja di sini. Pergilah dari sini. Aku harus melakukan sesuatu. Fir, sekarang kita sudah sampai dengan aman. Kau bisa beritahu kakekmu. Oh iya, aku lupa. Pak, ada bayangan besar. Lihat, Pak. Ayo semuanya, masuk ke tenda kalian masing-masing. Cepatlah. Ayo. Aku yakin kau pasti mendekati pohon itu. Aku akan ikut denganmu. Lihatlah, ada seseorang di balik pohon itu. Hai, aku Fir, dan dia adalah Imli. Jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Kau ingin menjadi teman kami? Ini coklat yang enak. Ayo, coba saja. Ayo kita tos. Yeti tos. Sekarang kita berteman. Fir, apa yang kau lakukan di sini? Pak, aku ingin memeriksa bayangan itu, tapi tidak ada apapun di sini. Fir dan teman-temannya akan pergi ke Himalaya. Kau harus pergi ke sana dan hancurkan mereka semua. Kau harus menghancurkan Fir dan teman-temannya. Lihat kemarin malam, sudah aku bilang, aku melihat bayangannya. Baju robot! Baju robot diaktifkan. Yeay, anak robot datang. Kenapa kau datang ke sini? Ayo pergi, mereka semua takut padamu. Wah! Hei, aku ini Fir, temanmu. Apakah kau lupa kalau kita sudah bertemu kemarin malam?